Aku lelah, aku stres, aku sakit. Tapi aku baik-baik saja. Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Tidur sana. Emang gak capek dari tadi pagi pura-pura bahagia terus? Kayaknya tuh udah jadi hobi banget ya. Hobi nyakitin diri sendiri demi seseorang yang gak pasti. Lu tuh harusnya sadar. Online-nya dia bukan lagi buat lu. Dia itu lagi sibuk bahagiain yang lain. Udahlah, tidur aja. Ingat, kesehatan lu itu penting. Yang gak penting itu lu di mata dia. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku sering bilang ke diri sendiri untuk tidak terlalu berekspektasi tinggi pada manusia. Bukan karena takut untuk jatuh cinta, tapi takut merasakan sakit hati yang sama. Karena dulu ada seseorang yang aku anggap akan bertahan lama, tapi malah pergi dengan cara yang tak kusangka-sangka. Kamu cuek, aku terima. Kamu sibuk, aku terima. Kamu suka hilang tanpa kabar, aku terima kok. Tapi jika akhirnya nanti aku pergi, aku harap kamu bisa mengerti kalau aku juga butuh perhatian, bukan diabaikan seperti ini. Terima kasih. Maaf jika aku terus mengganggu. Aku tidak bermaksud mengganggu. Hanya saja hati ini terus menuju ke arahmu, walau aku tidak tahu kemana arah tujuan hatimu.